Halo, selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para pecinta otomotif Indonesia. Pada video ini kami akan mereview mobil baru Honda N7X 2022. Subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. UX sudah bisa dipesan, launching September, ada 4 tipe, harga mulai 260 jutaan. Konsumen yang sudah tidak sabar untuk memiliki Honda New 7-seater Excitement N7X, sekarang sudah bisa melakukan pemesanan. Harganya mulai 260 jutaan. Honda N7X diposisikan sebagai pengganti Honda BR-V di kelas low SUV. Segmen yang peminatnya semakin tinggi ini Honda BR-V memang kewalahan bersaing dengan kompetitor di kelasnya. Mulai dari Expander Cross, Toyota Rush, Daihatsu Rush, hingga Suzuki XL7. Selama Juni-Juli tahun 2021, PT Honda Prospect Motor, HPM, sudah membawa Honda N7X Roadshow ke beberapa kota di Indonesia, dipamerkan di sejumlah pusat perbelanjaan. Tujuannya, untuk menarik perhatian konsumen. Seharusnya, Honda N7X diluncurkan di ajang GIAS 2021. Namun, karena hantaman COVID-19 gelombang kedua, GIIAS 2021 diundur penyelenggaraannya hingga 11 November 21 November tahun 2021. Tapi, mundurnya GIIAS 2021 akan berdampak pada excitement konsumen terhadap N7X. Karena itu, PT HPM kemungkinan besar tetap meluncurkan Honda N7X pada September depan. Untuk pemesanan dapat dilakukan sekarang, di PT Makassar Indah Motor Sulawesi Selatan, beberapa konsumen sudah melakukan booking. Mereka ingin menjadi orang pertama yang memiliki Honda N7X di Makassar. Beberapa konsumen yang tadinya mau mengambil Honda CR-V, justru tertarik ke N7X. Honda N7X sendiri akan dipasarkan dalam 4 varian, dengan banderol termurah adalah Rp260 juta. Rinciannya, Honda N7X 1.5 LEMT, Honda N7X 1.5 LECVT, Honda N7X 1.5 LE Prestige, Honda N7X 1.5 LE Prestige Sensing. Tentu saja, model yang paling diinginkan konsumen adalah tipe tertinggi yakni Honda N7X 1.5 LE Prestige Sensing.
Model ini sudah dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing, yang digunakan juga di kendaraan seperti Honda Accord, Honda Odyssey, dan Honda CR-V Prestige terbaru. Sayangnya, harga Honda N7X 1.5 LE Prestige Sensing baru akan diketahui pada saat acara peluncurannya pada September mendatang. Tapi, diperkirakan akan berada di angka 320 juta sampai 340 juta rupiah. N7X akan membawa segmen low SUV ke level baru yang lebih mewah dan canggih. Berikut adalah harga pesaing Honda N7X saat ini. 1. Harga Expander Cross, 276 juta sampai 308 juta. 2. Honda BRV, 255 juta sampai 298 juta. 3. Harga Toyota Rush, 240 juta sampai 260 juta. 4. Suzuki XL7, 224 rupiah juta 259 juta rupiah. 5. DFSK Glory 560 banding 202 juta sampai 252 juta. 6. Daihatsu Terios, 200 juta sampai 251 juta. 7. Informasi sekilas tentang mobil baru Honda N7X pengganti BRV, semoga bermanfaat.